benda ni satu tindakan kolektif. Ianya bukan tentang di Duyung saja, tetapi di seluruh Negeri Melaka, di seluruh Malaysia. Semua wakil rakyat, semua ahli parlimen kena bersuara tentang perkara ini, mendesak kerajaan agar mengubah rang undang-undang yang ada ini, mengubah segala akta yang ada ini tentang bagaimana kita melayan pendatang asing, bagaimana kita melayan pelarian ini. Kita tak boleh selama-lamanya dalam keadaan begini. Dan jadi hari ini di peringkat Duyung kita dah bersuara. Jadi saya berharap di Duyung lain juga ada bersuara benda yang sama. Kalau macam ni nanti last kali Duyung kosong, tempat lain jadi mangsa, lain orang lain pula yang menderita. Tak adil juga untuk orang lain kan. Sekarang ni belum dengar kawasan lain kan? Ada. YB Kota Lasmana ada berjumpa dengan saya, berbincang bagaimana nak dilaksanakan. YB Kesidang pun ada berbincang. Sebab apa? Masyarakat, golongan aktivis ni bermainkan sentimen agama. Bila menceritakan pelarian Rohingya ni, dia akan kaitkan dengan tentang agama Islam. Jadi sebenarnya isu kita bukan tentang agama, bukan tentang cerita rasis atau tak, tapi kita tentang keselesaan masyarakat setempat, tentang keselamatan sosial kita bagaimana. Kalau mereka pun tak boleh nak menghormati kita sebagai penduduk negara ini, bagaimana kita nak cerita tentang agama dengan mereka? Sedangkan prinsip asas agama keharmonian itu pun mereka tak pegang.